Masih ingat live perform di video review Rain One sebelumnya? Di video kali ini, gue akan kasih kalian breakdown mix performnya. Dan gue juga akan kasih untuk setup packs-nya. Hello guys, welcome to Dubs DJ Channel. Ketemu lagi sama gue, DJ Yudi. Jangan lupa tonton full video kita sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa langsung klik ke pojok kanan atas. Support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pro DJ Tips. Kali ini gue akan kasih tahu breakdown creative mix gue. Creative mix ini berguna banget kalau kalian lagi perform guys. Lebih apa ya? Kelihatan DJ pro banget gitu loh. Kadang untuk siapin creative mix, ini juga butuh effort guys. Dan nggak bisa instan. Kalian harus potong-potong bagian lagunya biar gampang untuk creative mixnya. Tapi di video kali ini, gue udah siapin bahan materialnya buat kalian dan ini gratis guys. Oke, untuk kreatif mix ini gue pakai 3 track lagu yang udah disiapin. Sekarang kita mulai dulu untuk bagian awalnya. Gue pasang di deck B dan kita set dulu hot cue-nya. Untuk set hot cue-nya, kalian bisa lihat di sini. Ikutin aja timecode-nya ya. Oke, kalau sudah, untuk performance-nya seperti ini ya. Setelah bagian first track tadi, next kita masuk ke second track. Dan ini untuk beat-nya. Second track ini, kalian harus sudah prepare sebelum first track kalian mainkan. Untuk set hot cue-nya, kayak gini. Kalian tinggal ikutin aja timecode cue-nya ya. Dan untuk performnya kayak gini. Sekarang kita coba gabungin dari first track ke second track. Jangan lupa, ketika dari first track mau ke second track, pastikan hot cue terakhir yang kalian mainkan di first track di hot cue 5 guys.
Okay, guys, kita masuk ke track 3. Di track ini, bagian scratch, guys, dengan beat dari second track. Untuk hot cue-nya kita set dulu ya. Oke, kalau sudah setup hot cue-nya, kita langsung aja ke bagian scratch-nya. Di bagian scratch-nya akan kayak gini. Sampai di bagian put your fucking hands up aja ya scratch-nya. Lalu kita lanjut ke beat juggling. Caranya kayak gini. Lalu setelah beat juggling, kita masuk ke bagian baby scratch. Caranya kayak gini, guys. Setelah part baby scratch tadi, kalian masuk ke hot cue 8. Dan ini mudah masuk ke transisi lagu lainnya. Gimana guys? Pastinya butuh effort ya buat latihan ini. Selamat mencoba guys. Untuk setup packs-nya, kalian bisa lihat di deskripsi ya. File-nya perlu password. Untuk dapetin password-nya gampang. Caranya, kalian tinggal subscribe Doms DJ dan follow Instagram @domsdj ya. Kalau sudah, tinggal capture saja dan DM ke Instagram kita. Sekian tutorial dari gue. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Support kami dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. Doms DJ, your daily DJ updates.